Oh, ada polis pula. Aku tak salah apa pun. Aku tak apa, mata aku okey je. Ada peligang aku lah, aku nak lari korona. Hantar oi. Masuk airway lah. Masuk airway, royuk lah. Oi. Aku yang main daripada mana. Dia potong kiri tu. Apa ni, bawa pangai je dia kan, potong kiri. Tai. Ambo apa sai? Oh sai. Kong dah buat. Assalamualaikum wahai ahli-ahli kubur. Mereka kubur hang punya. Okey guys, kita tengok kat luar nanti lah. Aku punya foto Z8. Allah tu insaf ah. Allah mau. Oh, ada tai burung. Eh, bukan tai burung. Ada apa? Tadi motor dah, aku dah start dah. So ini kali kedua bagi dia bakar dengan cantik tu. Lepas tu baru kita run lah. Ok, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Motor sedap lah pagi ni. Okay, kita buang minyak dulu. Lima bulan pun okey ni. Dek 8. Kuat makan minyak oi. Dia boleh nak mai ni ni. Jadi macam makcik tu lah. Makcik yang dekat Jitra tu. Aku nak terus. Dia nak lintah. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi guys. Bertemu semula. Ini video aku dengan Z8 lah. Kita feel Z8 hari ni. Dan hari ni kita bercuti sempena Gong Xi Fa Cai. Selamat menyambut Tahun Baru Cina kepada semua penonton-penonton yang berbangsa Tionghoa. Hari ni Gong Xi Fa Cai tahun ni, aku rasa disambut dengan meriah sekali. Macam beraya sakan lah. Oh, ada polis pula. Aku tak salah apa pun. Polis ni tadi buah minyak kat bandar tu, aku nampak ni. Oh, kat Petron. Aku tak apa, mata aku okey je. Tadi dia lipat ligan aku. Tak ada ligan. Dia tak laju. Dia 250 tu. Tadi dia lipat ligan aku. Aku nak lari korona. Hantar oi. Masuk airway lah. Masuk airway royuk lah. Tapi dia sama lah side mirror macam ni. Kita tunggu teman. Okay, kita tunggu polis teman. Aku nak sembang apa-apa kan. Okay, apa tu. Hari ni aku tak tahu nak pergi mana. Just aku nak bagi running motor. Sebab Bateri kong lah. 2 hari bateri kong. Bateri aku kong. Aku cuba jumper dengan kereta. Belum-belum tu boleh. Lepas tu aku cabut jumper. Aku bagi dia running, nak bagi dia di-charge.
Lepas aku tutup, start balik tak boleh. So keesokan harinya aku buat sekali lagi. Aku jumpa, aku start boleh. Bagi lama sikit aku jumpa, aku start charge daripada kereta FD tu ke motor ni dalam lebih kurang 15 minit juga. Macam okey lah. Bila aku stop, aku start balik, okey. Tapi nak kepastian, aku terus bawa bateri pergi charge lah dekat kedai motor. So lagi puas hati lah. Ada polis belakang dua orang ni, dia tak digan pula. Yang ni jenis digan geng-geng bangla yang bawa motor tak ada lesen kan. Geng-geng ni duduk saman geng-geng bangla tu lah. So untuk bateri motor yang aku pakai ni Kyoko, brand Kyoko ni, aku dah dua kali dah aku charge. Dia macam tak ok lah brand ni. Aku macam, kalau hampa tanya aku brand apa yang okey bateri, aku tak recommend kot Kyoko ni. Hoi. Aku nak mai daripada mana? Jaga kereta mana? Dia potong kiri tu. Hampa jangan bawa pangai je ni, potong kiri. Aduh. Kalau hampa dengar dalam mungkin hampa boleh dengar dalam video ni, dia punya bunyi tu macam kereta sport car tau. Aku rasa dengar daripada belakang. Aku ingat dia nak potong belah kanan, dia main potong belah kiri. Jangan nak buat perangai macam ni lah, potong belah kiri bahaya. Macam mana sekalipun kita ambil potong belah kanan lah. Sebab tadi bila dengar bunyi tu, aku nak rapat kiri. Dia nak drive kiri. So bateri guys, bateri Z8 lah. Aku rasa kena cari yang tu, yang model kilang punya ni. Yang tu memang tahan lah. Yang standard, yang standard tu aku tengok dia punya label dia made in USA tau. Lepas 4-5 tahun aku pakai, 4 tahun lebih tu, oh aku tukar. Aku tukar Kyoko ni lah. Kyoko yang colour orange ni. Mungkin dia dah tak tahan sangat lah. Sekarang ni bateri tak macam dulu lah. Dia punya elektrolit dalam bateri tu, dia tak sepower pada zaman-zaman dulu lah. Eh, kalau dulu booking bateri boleh pi sampai 2 tahun lebih kan, kalau kereta lah, kalau bateri kereta lah. Tapi aku dah dapat dah bateri kereta yang paling power sekarang ni, brand yang aku pakai dekat FD aku, yang tu dah sampai 3 tahun lebih lah, duk ok lagi. Hampa tengok lah video aku, brand apa video aku yang aku upload yang terbaru ni lah, untuk FD punya. Dia kena slow je, tak sesuai pakai G6. Dia kena pakai G5 je. Potong belah kanan guys, jangan potong belah kiri. Tolonglah. Asyik baik tadi aku tak masuk kiri. Tidak, sangkut dengan Z9. Z8, Z9 sangkut. Hari ni jalan lengang lah weh. Kongsi pacai, jalan lengang. Tu ada FD sebiji tu. FD ni lama dah tengok. Tak terjual-jual pun.
FD tadi kereta buruk lah. FD ada lagi lah yang nak ambil FD ni. Kalau ada pun dia jadi terlalu berusia lah guys. Contoh 2010 lah kalau ambil lah. Tahun 2010 lah, 2011 lah. Dah 12 tahun lah kan. Hai. Kereta baru lah. Dah ni syok lah kereta baru. Kita masuk bor. So nanti tekan lah pusing ke mana. Eh, dia patah macam tak jalan lah. Tai. Ang buat pasal, buat pasal. Aku tak rem lah, aku kira ok lah. Ok, kita tarik lah. Macam lain clear apa tu pantai bersih. Ha, mai lepak pun ni lah. Tak payah kita terus lah. Kita terus eh. Kita pusing ambil highway sebarang jaya eh. Haa ok, kita lepak sini sat. Lepas tu kita gerak. Allahu Akbar. Assalamualaikum wahai ahli-ahli kubur. Sini ada kubur orang punya. Okay guys, kita tengok kat luar sikit lah. Aku punya motor Z8. Allah teruk insaf lah. Allah mak. Motor ni, Ezo ni sedap pun je. Ezo ni sedap. Dia tak bising sangat. Dia taklah kehilangan banyak angin. Kalau AC project tu, dia banyak angin. Dia keluar terus. Bila keluar terus tu, dia punya pickup ada. Cuma dia di middle dengan top end lah. Dia kurang lah untuk AC project. Tapi yang ni aku rasa so far di tengah-tengah tu dia ada juga. Awal pun ada. Cuma lah Ezoh ni bunyi pun tak bising sangat. Dia aku suka lah bunyi yang tak bising eh. Okay guys, berapa aku boleh jual motor ni kalau aku nak tolak lah. Ada tak yang nak beli? Kalau yang nak beli, tolong komen di bawah ni. Kau lah perlu cari motor kan. Motor ni aku jaga elok-elok oi. Aku tak buat sangat lah motor ni. Tapi aku memang jaga dia. Siapa dapat memang betul lah motor ni. So aku nak tanya, ada tak yang berminat dengan motor aku? Kalau ada berminat, komen di bawah. Kita boleh sembang tengok macam mana. Sayang pun yang motor ni, sayang gila. Tapi tu dah sekarang ni dah tak naik sangat. Kalau nak naik pun dah pergi mana. Okay, nanti kita sambung. Aku nak rest lah.